Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wa udwana illa 'alal Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah pada malam ini kita sama-sama berada di Pondok Maya Nur Pattah, Taman Malawati. Mudah-mudahan dengan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat di mana saja berada, semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan ganjaran yang besar kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم أخرسنا من ظلمات الوحم وأكرمنا بنور الفحم وافتح لنا أبواب العلم وزينا بالأخلاق الحسنات والحلم اللهم نور في قلوبنا بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين Alhamdulillahirrabbilalamin, marilah kita pada malam ini kita panjatkan puji syukur kehadrat ilahi seterusnya kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kita akan berbincang berkenaan tentang dua tanah suci Makkatul Mukarramah. dan Madinatul Munawwarah. Berbeza keadaan kota suci Makkah pada sekarang ini berbanding kota suci Makkah pada tahun tahun yang dahulu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Makkahatul Mukarramah yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama juga di Makkahatul Mukarramah di Gua Hira. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu di Gua Hira yaitu Suratul Alaq A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra' warabbukal al akram Allazi allama bil allama al insana ma lam ya'lam. Malaikat Jibril alaihissalam menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membaca surah tersebut. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dapat membaca. Ya. Diulanginya sampai tiga kali. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan saya tidak tahu membaca. Maka diulang lagi kali yang ketiga barulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq Iqra wa rabbukal akram allazi allama bil qalam allamal al insana ma lam ya'lam Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian hari-hari yang berikutnya begitu juga dalam bulan Ramadan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu daripada malaikat Jibril alaihi salam. Ya. Seterusnya sampailah ia berusia sampai 53 tahun ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah menerima ya ayat-ayat makiyah meliputi 19 juz ya dari isi Al-Qur'anul Karim terdiri 86 surah sedangkan di Madinatul Munawwarah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima ayat Madinah meliputi 11 juz terdiri atas 28 surah. Jadi Nabi Muhammad SAW setiap harinya di Makkahul Mukarramah selama 13 tahun di Makkahul Mukarramah bermacam-macam surah yang dia terima daripada malaikat Jibril alaihi Kemudian dibacakannya ketika berdakwah bersama-sama sahabat-sahabatnya. Begitu juga ia berpidato bersama-sama jamaahnya kemudian dihafal oleh jamaah-jamaahnya surah-surah tadi lalu ditulis ya kemudian barulah surah-surah tadi ya dikumpulkan ya sampailah dia menjadi 19 juz ya terdiri 86 surah ya Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seterusnya ya pada usia 53 tahun ya beliau diutus berhijrah oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Sayyidina Abu Bakar ya kemudiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Sayyidina Abu Bakar pergi ke Gua Sur ya untuk melindungi dirinya dan diri Sayyidina Abu Bakar juga ya daripada kaum Quraisy Makkah. Mereka naik ke atas Jabal Sur ya seterusnya mereka ya lebih kurang tiga hari tiga malam di gua Sur ya. Kemudian orang kafir Makkah tul Mukarramah ya bersama ya Al-Gojo Al-Gojo dan pengikut-pengikut kafir Quraisy ya untuk menjejaki baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke gua sur ya yang mana mereka dapatkan daripada pengembala kambing bahwa ada dua orang ya naik ke gua sur ya lalu algojo algojo orang kafir Quraisy tadi ya pergi ke atas gua sur ya Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala ya uh, menutup pintu ya gua uh, sur tadi ya uh, dengan apa namanya ini pelepah pelepah ya uh, kayu kemudian dengan apa namanya Uh, kurma eh, apa namanya ini burung merpati ya uh, burung merpati dan juga ya uh, apa namanya uh, sarang labah-labah ya uh, ketika itu orang kafir Quraisy ini tadi ya uh, tak nampaknya mereka berada di dalam gua tadi ya sedangkan Siapa namanya ini uh, Abu Bakar dia apa namanya ya, sudah merinding ya dan ketakutan maka dibilangnya kepada uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya uh, jangan takut kata Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam ya la tahzan innallaha maana jangan takut dan jangan ragu ya Allah adalah bersama kita. Kemudian ya uh, setelah tiga hari Rasulullah SAW bersama Sayyidina Abu Bakar ya pergi ya melanjutkan perjalanan ke Madinatul Munawarah ya sebelum sampai di Madinatul Munawarah Nabi Muhammad SAW ya, uh, berada dia di Uh, di Kuba ya uh, kemudian sampai di Kuba ya uh, Nabi Muhammad Shallallahu ya beserta Sayyidina Abu Bakar dan rakan-rakannya yang lain jemaah-jemaahnya yang lain ya penduduk Kuba ya mereka mendirikan masjid ya masjid yang pertama dibangun oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah ya selepas dari Kuba ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya terus ke Madinatul Munawarah yang mana di Madinatul Munawarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bersama Sayyidina Abu Bakar ya kemudian dia mendirikan ya masjid yaitu masjid ya uh, masjid Madinatul Munawarah ya mudah-mudahan masjid Madinatul Munawarah ini juga ya menjadi ya uh, penyatuan ya di antara muhajirin dan ansar ya uh, sebelum dia sampai di masjid tadi ya orang-orang Ansor ya melihat ya uh, kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mereka ya bersair ya bernyanyi ya untuk ya menyambut kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah ya selama lebih kurang 10 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Munawwarah ya lebih kurang 11 juz Al-Quran terdiri atas 28 surah yang diterima oleh baginda Rasulullah SAW ya, melalui malaikat Jibril Alaihissalam Ya, kesemuanya Alhamdulillah ya, setelah usianya 63 tahun Nabi Muhammad SAW menerima ya, wahyu ya kalamullah ini ya terdiri 30 juz ya dan 114 surah sekarang kita seluruh kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada ya uh, mereka sama-sama untuk meneruskan ya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui mukjizat ini yaitu Al-Qur'anul Karim Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ya. Sesiapa yang solat ya di Masjidil Haram ya dengan penuh kekhusyukan ya Allah akan lipat gandakan ganjaran yang besar kepadanya yaitu seratus ribu pahala ya berbanding di tempat-tempat yang lain. Begitu juga di Madinatul Munawarah siapa yang salat di dalamnya ya diberi ganjaran seribu pahala ya berbanding di tempat-tempat yang lainnya. Jadi di Makkahul Mukarramah ini ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya selalu dia ya berdakwah ya dan berpidato ya uh, secara ya senyap-senyap uh, ya uh, secara senyap-senyap ya uh, kemudian ya masyarakatnya ya uh, mengumpulkan uh, apa namanya pidato tersebut ya berbentuk ya surah-surah yang di apakan dipidatukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diucapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dicatat oleh para jamaahnya begitu juga Allah di Madinatul Munawarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya berpidato di hadapan kaum Ansar dan Muhajirin ya uh, dicatat oleh sahabat-sahabat dan jamaah-jamaahnya sehinggalah terkumpul uh, Al-Quran itu 30 juz ya dan 114 surah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya telah ber firman Allah Subhanahu wa taala, "Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Nabi Muhammad itu bukanlah bapa salah seorang daripada kamu tetapi dia adalah seorang rasul Allah dan penyudah segala nabi. Amalan-amalan yang selalu diamalkan oleh Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkahul Mukarramah maupun di Madinatul Munawwarah bersama sahabat-sahabatnya ya. dia sentiasa solat subuh dan salat berjamaah di masjid-masjid. Ya. Kemudian salat sunat israq, sunat duha, qiyamul lail, witir dan tahajud. Ya. Solat hajat, salat sunat tobat dan salat wudhu. Ya. Begitulah Nabi Muhammad SAW bersama sahabat-sahabatnya ya, untuk ya, melakukan tawadduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lebih baik ya ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW ya bersama sahabat-sahabatnya ya, dia memberikan sifat kasih sayang bersama sahabat-sahabatnya dengan lemah lembut, pemaaf, sabar dan sebagainya. Jadi marilah kita sekalian ya sama-sama mengamalkan ya berkenaan tentang ya sifat-sifat uh, kasih sayang sama Insan ya dan pemaaf serta sabar ya Semoga Allah subhanahu Wa Ta'ala ya senantiasa meridhoi dan uh, memberikan ya uh, kesabaran serta memberikan ya kasih sayang kepada hamba-hambanya Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Qur'an yang diberikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ya. Yang mana ya sekarang ini kita dapati di mana-mana tempat ya, mana-mana sekolah ya, mereka mengajarkan ya Al-Qur'an ini kepada murid-muridnya ya. Uh, ada yang dibaca secara hafazan, ada yang dibaca secara murattal, ada yang dibaca secara berlagu ya. Dan ini ada cara belajar ilmu tajwid ini di mana Allah Subhanahu wa taala ya membuat ya pengajaran yang pertama sekali kalau kita nak mengajarkan ilmu tajwid kepada hamba-hamba kita saudara kita, jemaah kita, keluarga kita, kita pertama kita adakan pertama mutakat dimin, yaitu kita yang mengajarkan kemudian mereka yang mengikuti dan mutaakhirin ya jemaah yang membaca kemudian kita ikut memperhatikan. Ya, jadi itulah dia kaedah keedah untuk mempelajari Al-Quranul Karim. Ya. Uh, jadi kita sama-sama take and give, ya sama-sama dapat ya memahami isi kandungan Al-Quranul Karim. Kemudian membaca Al-Quran ini juga ada tiga macam. Pertama tahkik, ya. kedua tadwir, yang ketiga hadar. Tahkik ini ya kita membacanya menurut mat-mat ...dan ya, tajwid, tajwid yang terkandung di dalamnya. Ya, jadi ini bacaan lambat. Ya, atau tartil. Ya, boleh dikatakan tartil, bacaan lambat. Ya, seperti imam sembahyang, ya, sembahyang wajib. Ya, itu bacaan tahkik. Ya. Kemudian tadwir. Tadwir ini ya, di antara tahkik dan hadar ya tadwir nih ya mutawassit ya pertengahan yang ketiga yaitu hadar ya yang ketiga yaitu hadar ya bacaan cepat ya bacaan cepat ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya apa yang kita baca baik melalui tahqiq maupun tadwir maupun hadar ya ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Ya, memberikan lipat ganda kepada kita bersama. Jadi bacaan tahqiq tadi yaitu ya memelihara hukum tajwid ya. Yang kedua ya tadwir ya. Membaca secara mutawassit ya, tidak laju dan tidak cepat. Ya. Kemudian hadar ya bacaan laju. Contohnya, misalnya kita baca surah Al-Fatihah misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Itu bacaan tahqiq. Yang kedua bacaan tadwir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Itu menengah. Dan yang ketiga adalah bacaan hadar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin rahim Malik Yawmiddin Begitulah cara bacaan ya Bacaan tahkik, tadwir dan hadar Di dalam mempelajari Al-Quran ini Yang telah Allah berikan kepada baginda Rasulullah SAW ini ya ada dibaca dengan kesalahan lahnul jali dan lahnul khafi ya apa dia itu lahnul jali ya lahnul jali ini adalah kesalahan nyata dan besar ya misalnya kalau kita membacakan tadi surah al-fatihah ya misalnya an'amta ya kita baca an'amtu ya itu dikatakan dia lahnul jali ya apabila kita membaca ya kurang sedikit dia punya mahrad dan apa namanya matnya ya itu dinamakan dia lahnu khafi ya kesalahan ringan ataupun kecil ya jadi ada dua kesalahan yang pertama lahnul jali ya kesalahan nyata dan besar yang kedua adalah lahnu khafi ya kesalahan ringan dan kecil jadi, kalau kita membaca Al-Quran ini, ya, kita betul-betul kita mem kena memperhatikan ya, baris-barisnya, huruf-hurufnya, mat-matnya dan hukum-hukum tajwid yang termaktub di dalamnya, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kemudian. Di dalam mempelajari Al-Quran ini juga banyak ya hukum-hukum tajwid yang termaktub di dalamnya seperti bab ahkamul mimi wa wan nun ya bab ahkamul mimi wan nun ya di dalam bab ahkamul mimi wan nun al musaddadatain ya bermula ini bab menerangkan beberapa hukum mim dan nun yang bertasdid keduanya yang mana syairnya seperti yang akan saya sebutkan ini. Wa ghunnatun Apabila ada mim atau nun bertasydid maka hukum bacaannya wajib ghunnah. Ya, misalnya contoh ya. Al-mimi Ya contoh mim ya kita baca mimma mimma ya jadi dengung berdengung bertasdid ya begitu juga pa imma pa imma itu juga dia ya mim yang bertasdid ya wajib dengung dua harakat ya begitu juga Ya bunyi nun yang bertastid ya. Inna Inna atau annasu annasu ya. Atau innahum innahum inna tainakal kal kausar. Ya. Inilah dia ya yang dinamakan dia bab ahkamil mim wan nun al musyaddadatain. Ya. Kemudian ada lagi ahkamul mim sakinah. Ya, ahkam al mim sakinah. Ya. Ah, Adapun mim mati bertemu dengan suatu huruf hijaiyah ada tiga hukum. Ya. Kemudian matannya wal <Selid> mimu <Selid> intaskun <Selid> batuh fi wal mimu intaskun batuh tifa nahu tasim billahi tal Mim mati bertemu dengan huruf ba maka wajib dibaca ikhfa syafawi. Menyembunyikan di bibir. Ya, kadarnya dua harakat. Ya, seperti Tarumihim bihijara Inna rabbahu Jadi di antara mim mati dan ba itu ya kadarnya dua harakat. Jadi mim mati ini disembunyikan ke dalam huruf ba. Ya. Misalnya tadi Contoh yang kedua inna bihim itu memati bertemu dengan ba ya kadarnya dua harakat ya itu dinamakan dia ikhfa syafawi menyembunyikan di bibir kemudian matan yang satu lagi wadghim ma'al misliha Wazhir lada bakil hurufi kulliha. Apabila mim mati bertemu dengan huruf mim, wajib dibaca idgham mutamasi lain, ma'al gunnah. Ya. Jadi apabila ada mim mati bertemu dengan huruf mim, ya, wajib dibaca mutama si lain seperti <Susuk> jadi mim mati bertemu dengan mim masukkan mim mati itu ke dalam huruf mim dengung dua harakat ya dinamakan idgham mutama silain Kemudian wa apabila mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang selain ba dan mim hukumnya wajib dibaca izhar syafawi ya? menerangkan di bibir ya? Pertama, contohnya, mimati bertemu dengan huruf hamjah. Dinamakan dia izhar shabawi. Kadarnya, ya terang dan nyata. Palahum ajarun, palahum ajarun. Ya, mimati bertemu dengan hamjah. Begitu juga contoh yang kedua. Nun mati bertemu dengan Ain. Dibaca. An'amta. An'amta. Jadi dijelaskan nun mati tadi ke dalam huruf Ain. Sejelas-jelasnya. Seterang-terangnya. Senyata-nyatanya. Begitu juga. Ya. Mim mati bertemu dengan Jim. Ya. Dalam kalimah lahum jannatin ya mimati bertemu dengan jim maka dijelaskanlah mimati itu ke dalam huruf jim sejelas-jelasnya ya jadi dinamakan dia ya izhar syafawi menjelaskan di bibir menjelaskan di bibir Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ya. Mim mati ini, ya. Apabila dia bertemu dengan huruf mim, ya, maka dinamakan dia idgham mutamasilain ma'al ghunnah. Ya. Apabila mim mati ini bertemu dengan ba, dinamakan dia Ikhfa Syapawi. Ya, mim mati bertemu dengan ba dinamakan dia Ikhfa Syapawi. Apabila mim mati ya tidak berhadapan dengan huruf mim dan huruf ba maka dinamakan dia Izhar Syapawi. Ya. Kemudian yang berikutnya ya berkenaan tentang ya taktah. berkenaan tentang sakta As-saktatu fil Quran Faktah artinya berhenti sebentar dengan tiada bernapas ya bacaan sakta ini terdapat pada empat tempat tandanya huruf sin di dalam Al-Qur'an penulisan resam Utsmani ya adapun dalam Al-Qur'an ya, yang lama ya uh, tidak ada tanda Shin ya uh, berbeza dengan Al-Qur'an resam Utsmani ada dibuat tanda huruf Shin, ya menunjukkan kita kena ya berhenti satu alif yakni kita berhenti dua harakat ya Nah, contohnya yang pertama dalam surah al-kahfi ya A'udzu billahi minasy syaithanir Jadi kita berhenti pada kalimat ayuha ya dua harakat ya baru dah diteruskan kalimah qayyima. Jadi kita ya pada kalimah ini kita diam dua harakat ya. Barulah kita sambungkan kalimah qayyima. Ya. Ai wajah, Yang kedua adalah dalam surah Yasin ya ayat 52 Ya, mim marqadina berhenti dua harakat, ya, baru disambungkan haza, ya, mim marqadina haza, ya. 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 Jadi saktah ini ya tidak boleh kita curi nafas. Ya. Kalau kita membaca Al-Quran, ya, kita tidak boleh curi nafas. Kemudian contoh yang ketiga ya dalam surah Al-Qiyamah ayat 26 ya juz 29 wa <tuh> qilaman Jadi wakilaman kita berhenti ya dua harakan kemudian kita sambungkan kalimat yang berikutnya sekali lagi wakilaman ra Kemudian contoh yang keempat dalam surah al-mutaffifin ayat 14 juz 30 ya kalabal kalabal berhenti kita dua harakat ya baru kita sambungkan rona kalabal rona ya jadi dibaca kalabal Ya, bal berhenti sekejap dua harakat barulah disambungkan rona. Ya. Jadi itulah dia, ya, saktah di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang kita ya masuk lagi dalam bab ya yang menerangkan ya hukum-hukum mat ya hukum-hukum mat ya yang pertama tobi ya yang kedua adalah pari ya Hukum mat tobi ini kalau kita buka Al-Quran dari awal sampai akhir, ya banyak hukum-hukum mat tobi ya, dibaca dia dua harakat, ya. Nah, jadi mat pari ini, ya ada tiga belas, ya ada 13. Pertama mat wajib mat tasil, mat jais pasil, mat arid lis sukun, mat badal, mat iwan, mat lazim musakal kalimi, mat lazim kalimi, mat lazim harfi musyabba, mat lazim harfi, mat lin, mat silah. Ya, mat silah ini ada dua dia. Ada kosirah dan ada tawilah. Ya. Yang kedua belas, mat park. Mat beza. Membezakan hamjah istibham dengan hamjah khabar. Ya. Dan yang ke-13 yaitu tamkin yaitu ya mat tekan ya mat tekan Jadi mat pari hurufnya tiga, ya. Alif mati sebelumnya baris dia patah, waw mati sebelumnya baris dia domah, ya mati sebelumnya baris dia kasrah, ya. Itu mat tobi'i. Ya. Contohnya adik mati sebelumnya baris dia patah. Qad. Qad. Jadi kau dibaca dia dua harakat. Kemudian waw mati sebelumnya baris dia dommah. Yaqulu. Yaqulu. Jadi ku kena baca dia dua harakat. Yang ketiga, ya mati sebelumnya baris dia kasrah. Dinamakan dia Qila. Qila. Ya. ya yaqulu Qila. Ini dinamakan dia mad tabi'i. Jadi mad tabi'i ini kalau kita buka Al-Qur'an ya paling banyak sekali ya dari awal surah Baqarah ya sampai akhir ya ...paling banyak kita dapati... ...mat tobi'i. Begitu juga mat badal. Ya. Banyak sekali yang kita dapati. Ya. Kadarnya juga dua harakat. Ya. Mat par'i. Ya. Mat par'i ini... Ya. Uh, ...ada tadi mat wajib mutasil... ...mat jais mempasil... ...mat arid disukun... ...mat badal, mat iwat... ...mat lazim musakal kalimi... ...mat lazim muhafaf kalimi... ...mat lazim harfi... Musabba, Mad Lazim, Mukhabab Harfi, Mad Lin, Mad Silah, Mad Silah Qasirah dan Mad Silah Tawilah. Ya. Seterusnya Mad Falk, Mad membezakan Hamzah Istibham dengan Hamzah Khabar. Ya. Itu dinamakan dia Mad Falk. Ya. Dan yang terakhir yaitu ke-13 yaitu Mad Tamkin. Ya. Mad menekan. Ya. Uh, jadi di dalam Al-Qur'anul Karim ya uh, ada dia mad lin ya uh, mad lembut dan ada mad tamkin mad menekan ya uh, jadi contoh-contohnya ya seperti mad wajib muttasil ya berhimpunnya mad dan hamjah itu dalam satu perkataan contohnya jaa ah ya, berhimpunnya mad dan hamjah dalam satu perkataan. Ya. Begitu juga majais mumpasil berpisahnya itu mad dan hamjah dalam dua perkataan, dalam dua makna, dalam dua kalimah. Ya. Contohnya inna anzarnahu. Jadi kita baca Inna anzalnahu Jadi inna itu dibaca dia dua alif setengah Kemudian man arid lis sukun ya, Man arid lis Alkitabu ya, Dibaca dia Al-Kitab Alimun dibaca dia Alim Itu mat'arid di sukun ya. Boleh dua harakat Bacaan hadar Boleh empat harakat Bacaan tartil Bacaan tadwir ya. Empat harakat Kemudian bacaan tahqiq ya atau tartil boleh dia sampai 6 harakat ya itu mad arid li sukun kebanyakannya dia itu kalau kita tengok di Al-Qur'anul Al Karim dia ada di ujung-ujung kalimah ya di akhir-akhir ayat ya jadi dalam Al-Qur'anul Al Karim ini di akhir-akhir ayatnya itu ada mad iwan ada izhar syafawi, ada mat tabi'i dan ada mat arid li sukun. Begitulah ya Al-Qur'anul Karim yang diterima oleh Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada malaikat Jibril alaihi salam di Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawarah ya banyak ya variasi-variasi ya bacaan seni kiraah ini ya yang perlu kita ya pelajari baik tahsin maupun ilmu tajwidnya ya maupun makharijal hurufnya ya begitu juga kalimah yang berikutnya yaitu mad lazim mustaqal kalimi ya mad lazim mustaqal kalimi ya mad bertemu dengan mad bertemu dengan ya tasdid ya seperti dalam kalimat walau itu mat bertemu dengan tasdid ya kadarnya boleh tiga alif yakni enam harakat begitu juga dalam kalimat yang lain al ya mat bertemu dengan ya tasdid dalam kalimah ath-thammah ya itu dinamakan dia mad lazim mustaqal kalimi kemudian ya mad lazim mukhaffaf kalimi yaitu ya seperti al ana ya al ana ya itu mat lazim khabab, kalimi kemudian matlin lin ya khauf ya itu, itu waw mati sebelumnya ya itu waw mati ya jadi huruf mad ini ada dua dia ya. Nah, kemudian huruf waw dan huruf ya. Ya. Kemudian matsilah silah ya, mad silah ini terdiri dua bagian yaitu qasirah dan tawilah ya. Nah, matsilah ini ya, contohnya yang qasirah innahu innahu nah, itu kalau baris hadapan baris bawah bihi ya jadi hu ini maupun hi ya dibaca dia dua harakat itu dinamakan matsilah silah jadi apabila ada matsilah silah ini ya hadomir ini bertemu dengan huruf hamzah barulah dibaca dia panjang enam harakat yaitu tiga alif ya seperti contohnya bihi nah, rib jadi hinya itu dibaca dia enam harakat ya sebab hadomir itu bertemu dengan hamjah ya nah, jadi dibaca dia tiga alif yakni enam harakat kemudian Manfaat. Man Membezakan hamjah isti'ham dengan hamjah khabar. Contohnya. Kul az-zakaraini. Contoh lain. Kul allahu azina az lakum. Jadi dibaca dia enam harakat. Begitu juga lah mat tamkin. Ya, mat tam kin, dua harakat. Contohnya. Huyitum. Jadi, ya mati. Yang pertama bersabdu baris bawah. Dan ya kedua adalah ya mati. Ya. Dinamakan dia mat tamkin. Huyitum. Atau Al-Ummiyina. Ya. Itu juga contoh yang kedua. Al-Ummiyina. Nah, itulah dia. Mad tam kin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ya. Baru saja kita menerangkan ya, sedikit ya, tahsin Al-Quran dan tajwid ya yang mana mempelajari Al-Qur'an ini ya kita kenalah sama-sama kita ya pelajari ya uh, berkenaan tentang bacaan tahqiq tadwir dan hadar ya begitu juga kesalahan lahnul jali dan lahnul khafi ya lahnul jali ini ya kesalahan nyata dan besar dan begitu juga lahnul khafi kesalahan ringan dan kecil ya dan begitu juga lah saktah tadi ya ada empat tempat dalam Al-Qur'an ya dan begitu juga bab <fella> ahkamul mim wa nun al musyaddadatain ya apabila kita bertemu dengan mim yang bersabdu dan nun yang bersabdu wajiblah dibaca dengung dua harakat begitu juga idgham mutamasilain <Saturday> ya kita kena baca ya mim mati bertemu dengan mim hidup masukkan mim mati ke dalam mim hidup dengung dua harakat ya begitu juga izhar syapawi menjelaskan di bibir ya mim mati bertemu selain daripada mim dan ba ya dinamakan dia izhar syapawi kemudian ikhfa syapawi mim mati bertemu dengan huruf ba ya dan yang berikutnya adalah iklab ya dan iklab ini yaitu nun mati bertemu dengan huruf ba ya maka kita baca mim ba di seperti yang saya nyatakan tadi maka ditukarkanlah bunyi nun mati ini ya menyerupai bunyi mim ya dalam kalimat contohnya mim ba di ya mim ba di dua harakat ya ha nah, min ba'di ya nah, dua harakat ya begitu juga ikhfa syafawi. ya mim mati bertemu dengan ba kita baca ya mim mati bertemu dengan ba sebagai contoh tarmihim bihijarah ya maka kadarnya dua harakat ya kena sembunyikan mematikan ke dalam huruf ba dengung dua harakat ya nah, jadi mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah ya baru saja kita sama-sama mengulas ya berkenaan tentang Baginda Rasulullah sallallahu alaihi menerima wahyu daripada malaikat Jibril alaihi ya di Makkah Al Mukarramah selama 13 tahun ya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya uh, di Makkah Al Mukarramah dan di Madinah Al Munawwarah selama 10 tahun ya alhamdulillah ya selama lebih kurang ya usia 63 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya menerima wahyu ya daripada malaikat Jibril alaihissalam ya sebanyak 30 juz 114 surah ya marilah sama-sama ya kita setiap harinya mengulang ya kembali ya Al-Qur'anul Karim mukjizat yang terbesar diterima oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi ini baik di mahat-mahat tahfidz di sekolah-sekolah ya di rumah-rumah ya sentiasalah kita membacakan ayat suci Al-Qur'an ini setiap harinya semoga Allah Subhanahu wa taala ya melipat gandakan ganjaran yang besar kepada kita bersama amin amin ya rabbal alamin setakat ini dulu ya pengajian kita ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ya kesempatan kepada kita bersama untuk mengulangi kembali ya uh, membaca Al-Qur'an ya uh, baik di sekolah di rumah maupun di mana saja berada amin ya rabbal alamin auzu billahi bismillahirrahmanirrahim اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم رقت عيناي شوقا ولطيبة درفة عشقا فأتيت إلى حبيبي